Hai Bray, balik lagi sama gue Nick. Jadi hari ini gue mau makan masakan Padang Rumah Basamo. Bah, ini gak kalah enaknya sama Sinar Minang. Yuk kita masuk aja langsung. Ini dia nih makanannya datang nih. Ini apa nih mas? Ini tahu, telur dan telur terbuat sama otak. Oh ini ayam, ya. Ayam gulai. Ya. Wih mantap nih. Ini apa nih? Dendeng. Ini ayam rendang ya? Ayam rendang. Ayam rendang ini? Dendeng lambu. Dendeng? Lambu. Apaan tuh? Dendeng basah, dendeng kayak. Oh iya iya. Wah mantap cuy. Oke, ini rendang ya? Iya. Rendang kikil. Kikil. Bekikilnya the best nih katanya ini. Oke, perkedel sama apa nih? Cincang. Daging cincang. Wah, banyak banget nih. Bingung mau makan yang mana nih. Paru sama babat. Mana babat? Ini. Oh, ini babat. Iya. Nih, lihat. Oh, ini cabai hijau ya. Mantap cuy. Jangan sampai lupa nih cabai hijau. Mantap, makan. Oke, makasih. Yuk, kita makan. Oke, Bray. Sekarang kita mau makan. Kita mau cobain ini rendangnya. Cuman kayaknya ada yang kurang ya. Ini, Mas, minta ini dong. Kerupuk kulit pakai kuah ya. Itu belum kita tadi tuh. Kerupuk kulit pakai kuah. Kita cobain rendang. Kita oke. Perkedel cuy. Ini kayaknya gue cobain semua nih. Ya, ini dulu dah. Sama cabai hijau. Mantep nggak tuh? Nah ini dia nih kerupuk kulit. Cuy, lu lihat nih kerupuk kulitnya cuy. Mantep ya. Krenyes 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 gitu suaranya. Oke, mari makan kita coba. Buh. Enak enak enak. Rendang enak. Mantep. Enak lah pokoknya. Coba ini. Kuah gulanya enak nih, Bre. Gulanya enak. Enak. Kuah gulanya enak. Perkedel sekarang, perkedel. Pakai cabai. Sudah pakai cabai. Ya, the best nih. Perkedelnya gue sempat makan juga udah sebelumnya perkedel enak sih emang rasanya kentang kentang dibikin perkedel. Beuh, mantep cuy. Ini tuh yang di Greenville ya, emang dia punya cabang di mana? Dia baru buka di Peak kok nggak salah. Nanti kita tanya aja langsung sama ownernya biar lebih jelas. Siap-siap makan lu ya Bre. Beuh, mantep banget deh. Ini sih dua ini udah enak banget nih, yang ini kuahnya juga enak. Cobain yang lain lah. Tapi lu cobain semua kan? Enggak semua lah. Gila lu, gak sanggup gua. Dendeng kali ya, dendeng. Sambalnya juga enak. Ini kalau gua habisin ntar lu minta lagi aja ya. Iya. Gua bingung nih, mau nambahin mana nih. Pengen gua cobain semua soalnya. Ini pengen gua cobain. Itu apa sih tadi? Daging cincang. Gue pengen nyobain ini karena dia kuahnya kan beda nih. Kalau ini kan kuahnya kayaknya sama ya. Cincang cuy. Enak banget. Gila enak banget tuh. Belum nyobain ini gue nih. Gue sebenernya pengen nambah nasi sih. Enggak. Banyak banget nasi lu. Enak sih. Jadi pengen nambah. Enak semua ya. Sampai kurang nasinya ya. Terakhir. Wow. Tambah. Enggak. Ini boleh. Mantap. Gila enak.
Oke, kita sudahi dulu. Nanti kita ngobrol sama ownernya. Oke, Bray. Karena ownernya nggak mau diajak ngobrol, tadi ownernya nggak mau diajak ngomong. Jadi kita akan pindah ke cabangnya yang ada di Peak. Jadi kita dari sini kita mau lihat ke Peak. Gue juga pengen penasaran sih, gue pengen lihat cabang yang di Peak. Jadi rumah Basamo ini tuh ada dua. Satu di Ruko Greenfield, Blok BG nomor 21 Greenfield. Satu lagi di Peak Ruko Beach View, Blok C nomor 3 di Golf Island Peak. Nah, kita habis ini dari sini kita mau lihat yang di Peak, tapi enggak makan sih, cuma lihat aja. Oke, lanjut. Oke, Bray. Nah, sekarang gua udah di rumah Basamo Peak. Ini sama dengan siapa? Aku dengan Amel. Amel. Salah satu ownernya rumah Basamo berarti ya. Soalnya ownernya yang satunya tadi di Greenfield enggak mau ngomong, dilemparnya ke Amel ini. Ini tuh di alamatnya di mana nih? Yang Peak ini nih. Ya, aku belum hafal kalau alamat Peak. Oh, oke. Tadi sebenarnya udah disebutin sih. Cuman patokannya tuh di seberang Kemcik. Seberang Kemcik. Naik tangga. Belok kiri, udah pasti ketemu di rumah Basamo. Tangga itu ya? Ya, tangga yang di tengah. Oke. Tangga yang gede. Iya, dia ada tangga yang gede di tengah-tengah gitu. Terus ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau kita, karena kebetulan kita lagi soft opening, kebetulan aku tuh baru buka itu dari jam 10 sampai jam 6 sore. Tapi kedepannya nanti bakal dilihat gimana-gimananya kemungkinan sampai jam 10. Ya, ini kan belum nyampe seminggu juga ya? Iya, belum nyampe seminggu. Belum nyampe seminggu. Baru 4 hari. Baru 4 hari. Yang di Greenfield sama? Enggak, kalau di Greenfield karena dia kita kan emang tempat sendiri gitu kan, bentuknya restoran yang full, Pada Padang itu kita buka dari jam 10 sampai jam 20.30. Sampai jam 8 berarti ya? Ya, jam setengah 9 lah ya. Setengah 9. Tadi kan sempat makan di situ kan? Itu udah pada habis juga loh, rame banget berarti dari pagi. Udah pada habis kan tadi kan? Iya. Di sini juga kayaknya udah pada mau habis nih, rame. Iya. Kebetulan, kalau aku bilang kebetulan masakannya itu cocok ya. Iya, betul. Kalau aku nanya ke customer bilang nih, betul. Kalau nanya om, tante, atau enggak koko, atau ci, gitu, enak apa enggak, mereka benar. Selalu jawabnya cocok. Benar, karena menurut mereka itu cocok itu lebih dari enak. Iya, menurut mereka. Karena kalau enak itu, ya standarnya enak apa sih gitu kan? Ya semua relatif lah kalau enak gitu. Bener sih, memang. Senang sih, apalagi kalau udah orang Chinese gitu kan, pada doyan makan, Batak, kayak gitu. Daerah-daerah sana kan, Sumatera tuh pada suka doyan makan. Jadi kalau mereka yang bilang cocok tuh, seneng ada... Iya, puas ya? Puas tersendiri gitu, rasanya tuh gimana gitu. Yang paling best seller tuh apa sih yang biasanya dipesen? Ayam rendang. Ayam rendang? Ayam rendang kalau sama ayam gulai. Oh, tadi kita malah makan rendang, daging cincang, perkedel. Perkedelnya juga enak sih. Itu perkedel sih enak sih, bener loh. Rendangnya juga enak. Emang kalau ditanya sebenarnya favorit, biasanya favorit itu kan penjualannya lebih tingginya, lebih bedanya tuh jauh kan. Kebetulan sih nggak beda jauh rata-rata ya. Rata-rata tuh nggak beda jauh. Jadi kadang-kadang jujur tuh kadang-kadang bingung favoritnya apa. Jadi tergantung orang pengen makan selera apa. Selera lah ya, selera. Iya, dan iya. Dan dia iya. Lagi kepengen makan apa. Iya, gitu. iya. Tapi emang enak semuanya sih. Terus ini bisa dipesan Gojek itu nggak? Bisa. Kalau di Greenfield bisa. Kalau di Peak lagi menyusul. Oke, ini karena baru kan? Iya, karena baru. Tapi kalau di Greenfield udah bisa ya? Greenfield bisa. Gojek dia sama... udah ada di aplikasinya atau udah ada di aplikasinya? Udah ada aplikasinya. Ada di mana aja? GoFood, Grab? GoFood sama GrabFood. Oh, Shopee nggak ya? Shopee aku nggak. Berarti GrabFood sama GoFood aja. Oke, itu berarti ada. Bisa pesen langsung di situ, nggak usah telepon dulu. Kan ada beberapa restoran yang dia belum ada di aplikasinya, jadi harus telepon, pick up sendiri gitu. Tapi ini udah yang menariknya dari rumah Basamo itu, customer kita kan hampir tiap hari itu di jam yang sama, menu yang sama, udah kayak robot gitu loh. Kadang-kadang itu aku bingung gitu kan. Maksudnya makanan Padang itu kan banyak jenis ya kan. Kadang itu ada tuh yang orang datang pengen makan ayam balado gitu. Dia udah kayak drive to McD gitu, yang tinggal di klakson, terus dia kode, kita bilang nggak ada, habis. Dia pergi gitu, karena saya bingung, kayak bukannya ada pilihan lain gitu kan, kayak gitu. Terus kebetulan di Greenfield itu memang udah kebentuk pelanggannya, di jam yang sama, harinya doang yang berbeda ya. Makannya itu lagi, gitu ya. Karena aku bingung, karena nggak bosan apa gitu kan. Udah bener-bener kayak drive-thru ya jadi ya, kan lewat yang jalan yang gitu ya. Mereka lebih suka tuh pesan lewat WA, nanti dia kirim gosen, banyak yang begitu. Kalian yang suka Padang, ini wajib cobain sih. Wajib banget cobain. Terserah kalian lebih dekat ke Greenfield atau di Peak. Sama aja tapi masakannya sama ya? Kita Central ya? Kitchen. Central Kitchen. Oh, jadi makanan
sama, nggak usah takut, nggak bakal beda yang di Greenfield sama di sini sama makanannya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin, kira-kira next cabangnya di mana lagi nih? Permintaan sih didoain aja gitu kan, teman-teman semuanya udah pada teriak nih, selatan dong selatan. Wah, gitu kan. Wah, selatan. Jadi bener. Mudah-mudahan nextnya kita di amin. Selatan ya, hadir di selatan. Amin, untuk amin. Sama Tangerang juga dong berarti. Tangerang belum tuh. Tangerang belum. Ya nanti ya Tangerang juga. Tangerang juga harus kan. Oke, utara udah ada nih. Yeah, utara barat udah ada, selatan, Tangerang. Yeah. Doain aja. Amin, amin. Semoga mudah-mudahan sukses. Ini emang enak sih, beneran. Ini emang enak. Saya enggak tahu cocok atau enak, tapi menurut saya ini enak, benar-benar enak ya. Kalau cocok tuh saya kayaknya ke semua makanan cocok sih. Tapi enggak semua makanan enak kalau buat saya. Oke. Sampai situ aja video kita kali ini. Ada yang mau ditambahin lagi mungkin? Enggak. Ada? Thank you nih, yes. Sudah mampir. Semoga sukses, amin, lancar, amin. Banyak cabangnya nanti. Ya. Kita amin. Tunggu cabang-cabang amin. Berikutnya. Oke, okay, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe channel ini, like video ini, share video ini ke teman kalian, dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian mau kita ngapain, dan kalau emang kita bisa, kita akan bikin buat kalian. Bye-bye, thank you.